Halo Orange Squad, balik lagi sama gue Herman dari MWG, Monkey World Garage. Sore ini kita kedatangan Om Rama dari Niaga Indonesia. Kebetulan kita habis fitting dua tipe Niaga bag. Dia tuh adventure bag atau tas buat touring segala macam, kebutuhan buat touring, buat barang-barang. Jadi buat teman-teman yang emang gue tahu pasti bakal udah kangen banget mau touring kah, atau mungkin yang jalan-jalan gitu kan, ini ada satu produk baru kalau buat gue. Mungkin nggak baru, kayaknya Indonesia cukup lama, tapi buat KTM kita fitting sekarang. Kalau buat gue baru, gue ngeliat ini dipakai di KTM. Ini Niaga tipe US 20 dan US 10. Lo bisa lihat sini, ini modelnya. Dia jadi tailbacknya US 20 karena lebih besar, dan untuk tailbacknya pakai US 10. Dia untuk tali menalinya model hook sama loop, jadi gampang banget. Gue sendiri pas ngeliat, oke, ini menarik banget dan keren, kelihatannya nggak kelihatan acak-acakan gitu loh ya kan. Nah, gue pengen kenalin Mas Rama atau Om Rama dari Niaga Indonesia buat ngejelasin detail dari Niaga yang US 20 nya. Om, monggo Om. Tara. Selamat sore. Ya. Semuanya. Nah, semoga sehat selalu. Gua Rama dari Niaga Indonesia. Oke, gimana Om? Jadi, gua hari ini mau ngejelasin tas tipe US. Ini ada US 5, US 10, US 20, dan US 30. Oke. Jadi beda size ya? Betul, beda size. Tipenya modelnya sama gitu. Betul. Secara desain semuanya sama. Dia itu modelannya bentuknya kotak begini, dia soft luggage, dia ada 3 kompartemen, yang dia ada belakang sini yang kayak net, luar sini dia ada kantong juga, betul. Sama yang ini di dalam yang penting nih, betul, ini dia waterproof karena US itu dry pack. Nah ini dia ada lapisan bagian yang emang nah, ini bisa lihat ya. Sini ada celana gue juga di situ. Aman, aja aman, deh. Aman ya. Nah, jadi kalau misalnya lo sewaktu-waktu kotor atau apa, ini bisa copot dan cuci. Oh, jadi bisa dilepas ya? Bisa lepas dan cuci juga. Keren juga, keren. Nah, yang waterproof itu yang di tengah gitu. Jadi kalau gue saranin kalau lo touring atau apa gitu, pastikan elektronik masuknya di yang waterproof dan jangan di yang depan sini, ya. Nah, ini dia cuma water resistant, tapi kalau mau lebih aman ya pasti di waterproof dalamnya. Oke. Okay. Jadi emang untuk tipe yang US itu semua sama, coba beda di ukuran aja. Betul. Ini kayak di sini contohnya nih, kan boleh bisa lihat tadi 10 untuk tailback, tailbacknya pakai 20. Pakai 20. Kalau buat gue sih prefer ini pas banget nih 20 sama 10 kalau untuk short trip, tapi kalau untuk mungkin lo agak jauh atau agak lama bisa pakai bisa 30. Bisa diekspand lagi kayak ini kan modular ya, jadi kayak main Lego ya. Benar. Jadi lo bisa taruh ini di atas gitu karena sistemnya loop. Nah, ini lo bisa tambahin nih. Lo bisa ngiketin nih sini. Di bawahnya ini ada loopnya gitu. Ini keren sih. Jadi lo dengan tas tuh keren ya, lo bisa numpuk kayak Lego gitu. Tadi kita ngobrol, kita bilang kayak Lego, jadi bisa lo pasang-pasang, bisa di atas, bisa di samping gitu. Jadi lo nggak perlu beli tip, maksudnya lo kalau punya dua tipe yang berbeda tuh bisa lo tumpukin, bisa lo satuin gitu. Jadi kan kalau udah beli satu terus nanti berikutnya mau beli lagi yang lama pun nggak akan percuma. Iya, itu pasti gitu, pasti yang lama itu bisa kepake. Betul, kapasitas bisa terus di up ya, lagi ya. Seenak kalian. Gue juga mau ngasih tau, selain buat duk nih, berarti kita fitting duk, ini ada contoh motor Om Rama. Kita bakalan nanti kita akan fitting di 390 Adventure karena sebentar lagi 390 Adventure bakalan keluar dan bakalan ngeramein dunia perturingan, peradventuran di Indonesia. Kita MWG langsung berpikir cepet sama teman-teman dari Niaga Indonesia, gue siap Om Rama, untuk nanti kita bakalan fitting di 390 Adventure. Kita bakalan bikin ya, bisa jadi keren di 390 Adventure. Kurang lebih contohnya kayak gini. Dan ini yang tipe OS. OS. Okay. OS itu dari Overlander series. Overlander series. Memang dia dibikin yang lebih bahannya lebih rigid dan lebih kuat lagi dari seri US. Yeah, tapi memang peruntukannya lebih untuk off-road. Iya, yeah, ini lebih benar-benar buat kayak off-road. Off-road jalan jauh banget. Jalan jauh banget gitu loh. Oke. Tapi nanti ini penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas lagi ya. Kita akan bahas lagi pas dalam lagi di 390.
gitu aja dari gue, Monkey Watch Garage, sama Om Rama dari Kriega. See you. Dadah. Dadah.